makanya terus baik ya no oke nih si teksa asma pensi kanggo masino kondisi kesehatan warga jompo ning desa Paseden Kecamatan Bulu Kabupaten Rembang Jawa Tengah Dandim 0720 Rembang Letkol Andi Budi Sulistianto lan bidan desa teko ning omah warga jompo. Kegiatan iku dadi bagian saka sasaran non fisik program TMMD reguler 103 ning bidang kesehatan. Salah siji omah sing ditekani yaiku omahe Sarmini, wong tua sing umure wis 80 tahun. Sawise ditekani Dandim lan bidan desa, Sarmini langsung dicek kondisine kesehatan. Saka hasil pemeriksaan, Sarmini sing wis angel kanggo ndungokno swara dinyatakno kondisine apik. Sarmini disarano kanggo luwih selektif saka konsumsi panganan amarga umure sing wis 80 tahun. Dandim ngomong, pemeriksaan kondisi kesehatan warga jompo saorane iso ngewene solusi yen ana masalah kesehatan sing dialami warga jompo. Ya, terima kasih. Saya sekarang berada di rumah Ibu Sarmini dengan usia sekitar 90 tahun karena tadi ditanya sudah mulai lupa. Saya melaksanakan peninjauan ke sini, awalnya saya melihat bahwa di Desa Pasedan ini banyak ibu-ibu yang sudah sepuh, tapi ya memang kondisi seperti ini sehingga tadi saya berupaya untuk berkoordinasi dengan desa setempat, kemudian dengan tim kesehatan untuk melakukan tes apa kesehatan kepada ibu-ibu ini sehingga tahu kondisinya bagaimana, kita minimal dapat bermanfaat di lingkungan ini untuk bisa memberikan solusi apa sebenarnya yang diderita ibu Sarmini ini. Demikian. Ini bentuk partisipasi TMMD di bidang kesehatan ini. Ya, yang pertama kita melaksanakan kegiatan pengecekan kesehatan di masing-masing masyarakat yang ada di Desa Pasedan ini. Kemudian ada penyuluhan-penyuluhan juga, penyuluhan KB, penyuluhan-penyuluhan kesehatan yang dilakukan oleh tim kesehatan untuk menunjang kegiatan non fisik TMMD Reguler 103 ini. Aksi Dandim saka ngunjungi warga jompo diawali saka anane informasi akeh warga jompo ning Desa Paseden. Amarga iku, pihake pengen mastikno yen warga jompo uga duwe hak urip sehat lan iso aktivitas kaya warga liyane. Lismanto Simbang 5 TV.